viral, ini dia perempuan cantik 19 tahun yang nikahi TikToker Surya Manurung, pengidap Tracer Collins Syndrome. TikToker Surya Manurung akhirnya melepas masa lajangnya dengan meminang seseorang perempuan cantik bernama Sasa Puspita Dewi. Foto-foto pernikahan yang berlangsung pada tanggal 23 September 2022 lalu viral di media sosial dan mendapatkan berbagai respon dari netizen. Rata-rata netizen turut berbahagia atas kebahagiaan pasangan baru ini. Beberapa netizen juga bertanya-tanya alasan sang istri mau menerima cinta Surya Manurung. Diketahui TikToker Surya Manurung mengidap penyakit genetik langka yang membuat perkembangan wajah, kepala, dan telinganya tak sempurna. Ini sering disebut sebagai Tracer Collins Syndrome. Sindrom ini membuat wajahnya terlihat berbeda dengan unik dibandingkan banyakan orang. Menariknya, tidak hanya Surya yang mengalami penyakit langka ini, hampir seluruh keluarga intinya memiliki kondisi serupa. Hanya satu orang adiknya yang memiliki wajah seperti kebanyakan orang. Keunikan inilah yang membuat Surya dan keluarga Manurung terkenal di TikTok. Pernikahan Surya dan Sasa cukup membuat publik terkesan. Pasalnya, penampilan Surya yang tak biasa mampu membuat Sasa jatuh cinta. Ia bahkan memutuskan menikah dengan Surya meski masih berusia 19 tahun. Berbagai kemesraan terekam jelas dalam akun media sosial mereka berdua, mulai dari saat sarapan bersama pertama kali dan momen berkeliling kota saat bulan madu. Untuk memperkembangkan channel ini, mohon dukung dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Terima kasih.